Setiap negeri pasti ada kawasan tarikan yang mampu menggamit kehadiran yang seterusnya menjana ekonomi penduduk setempat. Begitu juga jeti Tanjung Dawai Kuala Muda yang dulunya jadi tumpuan untuk mereka yang mahu berulang ke Pantai Merdeka. Kini jeti ini hanya hidup segan mati tak mahu. Laporannya bersama wartawan Astro Awani, Hilmi Malik. Jeti Tanjung Dawai adalah kalan air untuk ke Pantai Merdeka. Ia memberi pengalaman berbeza kepada pelancong berbanding perjalanan menggunakan jalan darat. Namun keadaannya suram, strukturnya goyah dengan bumbung lompong diterbangkan ribut. Jetinya juga hampir tenggelam. Bimbang satu hari nanti ada pengunjung yang menjadi mangsa. Industri pelancongan ini penting bagi sesebuah negeri, khususnya kita bercakap dengan soal pendapatan. Tapi sekiranya tiada usaha dalam memajukan infra, bagaimana kesan-kesan yang dapat kita saksikan terhadap pelancong-pelancong yang datang pastinya akan menjejaskan. Khususnya kalau bercerita mengenai dengan keadaan jeti di kawasan ini, masih terdapat banyak lagi kekurangan. Dan ini antara gesaan daripada pengusaha-pengusaha di sini, khususnya industri pelancongan, yang menuntut agar satu perubahan dibawa untuk memperkasa lagi industri pelancongan di kawasan ini. Menyeberang ke Pantai Merdeka pula, usahakan bumbung, jeti pun tiada. Yang tinggal cuma tiang jeti untuk dijadikan tatapan kepada pengunjung. Nak melangkah ke darat bergantung nasib. Kalau air surut, senanglah. Tapi kalau air pasang, mungkin terpaksa berenang. Bila mai sini, lepaslah beberapa tahun tu tengok, still tak ada apa-apa perubahan. Tadi pun saya terpaksa kendong mak saya turun daripada boat. Sebab tak mau dia kena ayak lah kan. Dia pun orang tua. So, macam itulah. So, kalau boleh kita tengok ada penambahbaikan lah daripada infrastruktur untuk jeti sebelah Pantai Merdeka ni. Sedikit sebanyak tu dia agak mencacatkan lah sebab yalah, kalau kita tengok dulu tak ada orang untuk berniaga, sekarang dah ada. At least bila ada infrastruktur yang lebih lagi macam dari segi bukan sekadar jeti, tandas awam yang lagi menarik ke apa ke, dapat menarik lagi daripada bukan saja daripada orang negeri Kedah sendiri, luar pun sama boleh menarik pandangan dia orang nak datang sini. Dia ni dah lama dah habis. Sebelum kerajaan yang selepas tu nak buat jeti lah, nak buat macam-macam lah. Habis macam dah tukar tak jadi jeti. Main pun buat jeti pun hanya bertahan tak sampai setahun. Yang jeti yang terapung tu, kena alun apa ombak yang besar-besar tu dia hanyut habis. Habis yang tinggal hanya tiang dia sahaja. Tiang ni batu, kalau tiang kayu nak patah habis lah. Ya 30 tahun ada. Dan macam ni lah keadaannya daripada 90-an sampai ke hari ni, sama ya. Tak ada perubahan. Pakcik, kalau tengok pelancong-pelancong kita ni main macam mana dengan keadaan macam ni? Tak ada jeti, mereka turun bot semua tu. Kita pun risau juga. Kadang-kadang mereka turun tu jatuh, kan, tersembam kan. Dia tercambuk ni kan, kalau lutut tak kuat, tersembam tu macam pasir ni. Jadi kita pun macam ni, kita pun nak mengadu kat siapa lagi. Kan kita dah macam-macam juga, YB tak YB kan, mai tengok tak mai tengok, semua ada. Tapi tak pernah realiti, tak jadi kenyataan. Bukan tiada potensi untuk dibangunkan, tetapi sebenarnya ia sepi tanpa sebarang usaha untuk mengindahkan kembali pantai ini. Tiada apa yang merugikan jika cantik lokasinya sudah pasti menjadi buah mulut orang ramai. Infra yang lengkap dan aktiviti menarik pasti akan menggamit kedatangan pelancong. Laporan Hilmi Malik, Astro Awani.